Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Mak hari ini. Mak bersiaran seperti biasa. Normalnya memang dekat dapur lah. Opening dari dapur. So, semoga you all sentiasa dirahmati Allah. Mak doakan semua rakan-rakan mak yang berada di dalam apa ni konten ni yang dapat menyaksikan mak punya konten. Semoga sentiasa sukses dan dapat melakukan aktiviti seperti biasalah walaupun kita dalam pandemik norma baru. So statistik yang dikeluarkan baru-baru ini peningkatan dari segi kluster yang mendapat apa tu COVID ni meningkat. So kita kena jaga diri kita dan kita ikut patuhi SOP. So sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki barulah barakah. Allahuakbar, apa yang nanda dekat mak punya dahi ni. Allah, memang tiba-tiba ada tanda yang tak boleh nak hilang. Okey, kita abaikan. Kita mak cuba akan buat sesuatu menu ni yang dah lama, sekian lama di zaman-zaman mak belum ada YouTube ni, mak pernah buat. Tapi hari ni bila mak tengok konten orang buat, mama orang buat, malah kita terjebak. Ha, terjebak demi kebaikan tu tak apa. So kita akan buat custard tepung apa ni? Dessert eh, manisan ke, lengkung ke, agar-agar ke, whatever lah. Bird custard. Mak gunakan custard powder ni yang berharga RM5.40. So mak gunakan sukatan 2 cawan. 2 cawan mak masukkan tepung ni. 2 cawan ya. 2 cawan ni. Okey, kita masukkan. Kita bancuh terlebih awal di dalam bekas ni. Memudahkan urusan kita apabila kita nak memanaskan dia nanti. Keluar. Okey, keluar. Okey. 2 cawan memadai lah. Lebihkan sikit lah. Okey. Okey, ni kita taruh tepi dulu. 2 cawan. Okey, ni bahan-bahan 2 cawan eh. Kita masukkan secubit garam lah. Biar dia rasa masin-masin sikit. Okey. Kita dah masukkan garam. Masukkan sikit lagi. Okey, enough. So, kita tutup ni. Kita tak nampak eh. Kita tak nampak tadi. Mak dah sukat 2 cawan. Kamera tu mak tak turunkan pula. 2 cawan eh. 2 cawan tepung ni tadi ni. Bird custard. Okey. Kita dah masuk ke sini. Kita sukatkan gula. Mak gunakan gula perang. Boleh gula perang sebab memandangkan gula perang ni masih ada lagi. Sayang pula kalau tak pakai. Kita gunakan gula perang. Apa kata kalau nak manis lebihkan. Tapi mak rasa mak tahu 2 cawan lah. Habiskan. Habiskan. Senang. Ngam-ngam dia 2 cawan. So plastik ni kita terus buang. Okey. Kita masukkan 2 cawan tadi. Then mak terlupa. Okey. Ni dia. Kita satukan dia lah. Okey, satukan. Kita satukan dia. Then kita akan masukkan santan kita ni satu kotak. Ni ada ha. Satu kotak ni 200 ml. Kita habiskan terus. So, kita sukat dia lebih kurang ni. Air dia pun ni tak tepi dulu. Okey, kita tak tepi dulu. Kita kocak-kocak dalam ni. Ni kocak-kocak. Kita tengok eh. Sayang pula. Cuba kita sukat dia. Dia lebih kurang mesti. Okey. Kan? Okey. Satu cawan dah kan? Satu. Kita buat. Satu cawan. Dua cawan. Okey, dua cawan. Buang. Dah 2 cawan. Kita pakai ni pula. 2. 3. 4. 5. 6. Lebih kurang 6. Tu kita godak lah. Kita punya tadi ni sampai dia merata sebati. Nanti kita nak panaskan atas api. Kita godak lah. Okey, dia punya ni mak gunakan Adabi sweet corn ni. Beli yang hancur lah. Beli yang hancur. Kejap mak ambil. Mak ambil mak punya ni. Okey. Kita pakai yang ni. Ni yang mak beli kat Shopee ni. Dia lagi mudah. Ni kita taruh untuk kita proses nanti untuk tu eh. Ni. Jadi kita ratakan dia. Okey. Ni dia jagungnya, kita nak masukkan awal pun boleh. Tapi rasa mak kata kalau mak masuk sekali pun okey juga ni. Okey, kita terus masukkan kita punya ni. Jagung tadi ni. Ni berharga berapa? Mak tengok harga dia berapa? RM4.40. Okey. Beli yang hancur eh. Ni yang hancur. Kita terus masukkan ke semuanya.
Okey. So kita ceduk. Kawan ni bersih eh. Kita ceduk ni, kita masukkan ke dalam. Ha tu. Okey, sayang. Kita korek ni. Ini dah lama tak buat ni. Ha tu, kalau nak manis terpulanglah tambahlah you all tambah gula, tapi kalau mak syorkan kurangkan manislah dalam makanan, lebihkan manisan dalam senyuman. Itu yang paling penting. Sebab apa? Umur-umur macam kita ni, peratusan-peratusan umur yang ni, katakan umur-umur 40 ke 50 ni, penyakit mudah hinggap. So, manisnya, kadang-kadang kita makan lebih-lebih ni, bahaya juga. Yeah, kita godak lah. Yeah, kita godak sampai dia sebati. Kalau you all nak taruh vanila pun boleh. Tapi mak tak nak taruh vanila lah. Mak yang macam original. Tepung custard ni secara automatic ni, dia akan warna kuning. So, waktu kita nak godak lama eh, atas api. So, kena tunggulah. Okay, itu mak dah tuang dalam wajan. So, kita godak dia lah. Okay, dengan api yang perlahan ni, jangan terlampau besar eh. Jangan terlampau besar api eh. Ingat eh. So, kita godak lah. Sampai dia berkilat dan melikat. Nanti kita boleh tuang dalam kita punya loyang mak ni. Ha, ni loyang mak ada. Kita basuh dululah loyang ni. Okay. Kita standby dulu. So, dengan api perlahan, mak pemalan ambil daun pandan. So, kita kena godak lah. Sampai dia tu eh. Api jangan besar eh. Kena ingat. Proses ni boleh kita anggapkan satu perkara yang membosankan. Sebab dia lama tau. Dia bukan sekejap. Kalau api besar kan dia tak sekata. So, kita godak je lah. Kita sekejap tak. Sambil-sambil tu kita senyum lah. Tengok diri kita sendiri kan. Kejelitaan itu hak milik setiap insan. So, tengok kat cermin. Ya Allah, bersyukur. Aku bagi, apa, masih ada bagi peluang untuk aku berkarya. Kita tengoklah muka kita sentiasa bersyukur. Tengok muka kita, cantik juga muka aku. Cantik. Kita bersyukur dengan diri kita, tak? Allah bagi kurniaan. So, kita godak lah. Kita godak je tengok ni. Sambil-sambil tu, kalau nak cakap, nak berceroteh, ceroteh je. Apa rasa kita nak buat, kita buat. Apa yang kita rasa bahan ada kat dapur ni, bahan buat. Musim-musim pandemik ni kan. Benda ni boleh simpan, esok boleh makan. Kita godak. Godak dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Kalau benda-benda ni kita kena buat apa-apa pun, kita kena ikhlas. Itu orang kata, kau buat tak ikhlas lah. Itu tak jadi, orang kata. Selalu, kawan mak selalu cakap macam tu. Entah, aku buat-buat-buat ni tak jadi. Allah, bosannya. Kenapa? Tak tahulah. Aku dah ikut dah step tu, apa yang kau ajar kena. Kata, betul ada kawan kata, kau buat tu tak ikhlas. Senang jawapan dia. Habis cerita. Entah. Kita kena yakin lah. Godak lah. Ini dia sedap ni tau. Custard ni. Dia automatically tepung dia tu memang akan berubah warna kuning. Itu kita godak lah. Sambil-sambil tu lah. Besok ni kita masuk dalam freezer. Sejuk nanti kita potong. Kita tengok bagaimana dia punya kejadian dia. Kita godak lah. Api perlahan. Sampai dia melikat tau. Api besar tak digalakkan. Kalau kau masuk master chef ke, mampu kau kena marah. Sekejap nong kau dah siap. Dia kata api besar, dia tak kira. Dia nak api yang perlahan. Kita godak pun dengan berirama. Berirama senandung semalam ya. Kita godak je ni. Nanti lama-lama dia akan melikat. Ni dia tanda-tanda ni. Nampak? Dia selur je. Nanti video mak ni panjang. Panjang pun tak elok juga. Kan orang nak tengok. Ya Allah, panjangnya video kau. Berapa megabyte pula kata dia kan. So, kita jumpa selepas ini. Okay, nampak tu. Dia dah melikat. Dia dah melikat eh. Kita godak je lah. Tadi kan masih cair. Video tu lama. Ini mak skip lah. Ini bukti eh. Bukti. Tak ada istilah penipuan eh. Ni kita buat ni, nampak ni. Ni dia dah mula melikat. Godak lagi. Ni masih dia agak belum kental. Dia sampai kental sampai dia berkilat. Semua tu kita buat dodol. Dodol lagi azab kalau nak buat. Tak sanggup mak. Patah pinggang kalau buat dodol. Ni kita godak lah. Kita godak. Apa godak cara pun terpulang. Yang penting kuih kita ni siap. Nampak? Demi nak makan kelangsungan hidup. Tapi bukan bersamamu.
Kesian orang-orang yang tadi tak cukup bekalan tuh, ya Allah, saya kan mah nolong juga, tapi adalah tapi mah tak tahu dekat media sosial ke di tiap kontak yang diam orang tolong yang si bising. Nah ini kita goda sampai ke tadi ini masih dengan wajahnya belum sampai dia betul-betul likat. Ini dia masih sedikit ringan lah, kita nak sampai dia orang kata kental lumayan. Nah, lumayan kental kata orang Indonesia. Nah, mak tak tengok apa tu video siapa tu baru nikah pun benda ya lupa dah. Dia selalu berusaha bahasa lumayan kental katanya gitulah. Aduh, kita kan serumpun deh Malaysia, Indonesia serumpun, Brunei semua negara-negara jiran, jiran tetangga gitu. Nah, so kita buat kau dah lah. Okay. Nanti proses nak masuk loyang cuma bekukan. Okay, dah boleh. Kita dah boleh tutup api. Nah, kita godak atau kita tuang kereta-kereta dalam bekas loyang. Ada loyang ni je. Jadi nampak ini dah nampak dah cantik dah. Nampak. So jangan tanggul-tanggul lagi. Kita tuang tu dalam. Oh, makau panas lah. Takut-takut panas sikit. Tuang di dalam. Nampak? Nah, tu dia. Nanti kita sejukkan dekat freezer. Nampak? Cantik lah tu. Korek. Jangan kita habiskan semua ni. Okay, sampai dia selesai lah. Okay, nanti mak tunjuk waktu mak foto. Lama sikit lah. Nampak? Okay. Oh, panas. Okey, inilah hasil kejadiannya eh. Ha, nampak? Ni, bila tanda dia jadi, kita boleh potong dia cantik dan kita boleh angkat dia, nampak? Ha, ni kita boleh angkat dia goyang. Ha, dia kita boleh angkat dia. So kita potonglah. Ha, tu kita taruh dalam pinggan. Kejadian ni memang puas hatilah. Dia boleh potong. Mak dah sejukkan tadi. Ni dia. Okey. Tu dia. So kita makan satu. Mak tunjuk. Ha. Ha. Sukatan dia jadi. So mak makan. Sedap. Okey. Sangat sedap. Okey. Inilah hasil kejadiannya, nampak mak dah potong eh. Dia bergigi tak kata sebab kita potong-potong tu ada jagung. Okey. Ini hasilnya nampak cantik. Okey, ini dia custard dia, memang cantik puding custard mak nampak eh. Okey, dengan itu sekian saja. Semoga apa yang mak paparkan ni boleh layu all ikut dan boleh tiru cara mak. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Bagi mereka yang belum singgah, silalah singgah. Yang dah singgah, terima kasih banyak-banyak. Yang baru singgah, bolehlah tekan butang lonceng. Nanti dapat video terbaru daripada mak. Tekan je butang lonceng dan bantulah mak subscribe, share dan komen ya. Komen dia bagi bawah. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Salam sayang you all. Salam manis, salam ingatan. Semoga you all sentiasa sehat dan dirahmati Allah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.